Assalamualaikum. So di sini saya akan berikan jawapan kepada soalan-soalan latihan fungsi. Soalan yang pertama. Diberi set X 235 dan set Y 415. Wakilkan hubungan faktor bagi antara set X dan set Y dengan menggunakan gambar raja anak panah, pasangan tertib dan juga graf. Okay, di sini gambar rajah anak panah. So kita ada dua set di sini. Kita ada satu set, set X, dan kita ada satu lagi set ni adalah set Y. Dan ahli kepada set X adalah 2, 3, 5. Okay, 2, 3, 5. Dan set Y dia punya ahli adalah 4 dan 15. Soalan dia, wakilkan hubungan faktor bagi antara set X dan set Y dengan menggunakan gambar jana panah. So di sini kita tahu bahawa 2 adalah faktor bagi 4. Kan? 3 adalah faktor bagi 15. Dan 5 adalah faktor bagi, sama juga, bagi 15. So maksud dia di sini, hubungan di antara X dan Y adalah faktor bagi. So maksud dia X adalah faktor bagi Y ataupun 2 adalah faktor bagi 4. Tengok sini eh. X adalah faktor bagi Y. 2 adalah faktor bagi 4. 3 adalah faktor bagi 15. Dan 5 adalah faktor bagi 15. Okay, so sekarang kita nak buat soalan. Ini adalah soalan A. Jawapan A. Kemudian B, pasangan tertib. So pasangan tertib kita boleh tulis begini. 2, 4. So ini macam koordinat. 2, 4. Lagi apa? 3, 15. 3, 15. Lagi 5, 15. 5, 15. Mula. 2, 4. Sekali lagi. 3, 15. Dan juga 5, 15. So ni adalah set pasangan tertib. Ini adalah set pasangan tertib. 2, 4, 3, 15, 5, 15. Dan juga graf. So ni adalah C. Graf maksud dia kita ada daripada X ke Y. Kan? So daripada X ke Y. 2, 4. So 2, 4. So should be sini. So ni adalah 2, 4. 3, 15. So kita katakan ni adalah 15. Katakan ni adalah 15. So ni adalah 15. Ni adalah paksi Y. 3, 15. So di sini 3, 15. 5, 15. So 5 mungkin di sini. 5 juga 15. 5, 15. So ini adalah keadaan 3 bagaimana kita boleh wakilkan fungsi X dan Y. So yang pertama ni adalah gambar rajah anak panah. So yang kedua set pasangan tertib. Dan yang ketiga graph.